gitu. Aneh. Minggir. Muter situ. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Becek. Alhamdulillah guys, semalaman hujan guys. Oke, after this. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, speedometer udah bener lagi ya guys ya. Alhamdulillah bukan sensornya yang rusak, tapi kelistrikannya tidak normal karena ada kabel yang putus. Hari Senin ya guys ya. Aturannya gue mau pagi-pagi tadi pulang tuh jam 6-an gitu kan. Jadi lewat-lewat tuh mau lewat sekolahan gua gitu, lewat SMA gua dulu gitu kan. Karena kalau setiap upacara bendera, pas bendera merah putihnya lagi dinaikin, itu anak-anak ekskul PKS pasti nyuruh pengendara yang lain buat ikut hormat gitu pas bendera merah putih lagi dinaikin. Dan ini sekarang masih mendung ya guys ya, alhamdulillah. Karena selama seminggu kebelakang Palembang panas banget cok. Ya kamera posisinya posisi baru ya guys ya. Ya mudah-mudahan bagus ya guys ya. Ini apaan dah yang bunyi ketak 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 dari tadi. Oh kena jaket gua. Kena jaket gua klepek-klepek kayak gini. Ke helm gitu. Tok-tok-tok. Jadi kayak ada yang ngetok-ngetok gitu. Sebenarnya gua tuh pengen baliknya tuh kemarin hari Minggu pagi guys. Karena gua hunting sesuatu di jalanan nih. Gimana apa ada ya kemarin di motor di kontak pun nggak nyawa kontaknya guys. Nggak tahu nih rupanya si Blackheaded kemarin hari Sabtu dipinjam om gua nih buat kondangan deket gitu kan. Lupa kontaknya dimatiin sama om gua gitu. Tekor deh hatinya. Dan kemarin abis sholat maghrib dijemper lah sama adik sepupu gua ya kan. Motor dia pakai aki motor dia ya kan. Dijemper udah normal. Habis di jemper malah motor dia yang akinya tawar. Wah, jadi kan enak speedometer udah normal lagi ya guys ya. Jadi kita tahu takaran kita tuh jalan tuh segimana kan. Masuk kategori apa ya kan. Ya kan? Ya dong. Ya kan? Masa enggak? Ya kan? Ya pecaban. Sangat disayangkan ya guys ya, kalau di Indonesia nih motor nggak boleh lewat guys. Masih pilek gua anjir, seminggu gua pilek, nggak enak badan. Di sini masih sembawa ya. Mampus. Kalau gua kesini nih yang susah satu, nyari ATM mandiri cok, susah banget. Nggak ada, itu jaraknya 5-6 kilo lah. Lebih, 8-10 kilo lah mungkin. Dari rumah tante gua itu, baik mau ke arah Palembang maupun mau ke arah Tungjambi anjir. Jadi maaf aja ya guys ya, kalau misalnya gua, suara gua rada-rada sengau gitu. Macet! Oh enggak, cuman ada lo... yang keluar lorong doang. Tapi kayaknya depan-depannya itu sama aja deh. Macet guys, macet. Ah depan putus nih. Ah iya depan putus-putus nih. Bisa nih gua nih, boleh nih. Ntar search the timing. Wah ini lumayan jauh guys. Mampus. Got it. Maaf bang, ampun bang. Nah, kiri ada. Wah, licin. Wah licin ini cok. Bismillahirrahmanirrahim. Wow licin sekali guys. Oh.
mana yang enggak licin, mana yang enggak licin, enggak bisa naik nih. Sebenarnya alhamdulillah. Enggak tahu gua kenapa di sini pasti macet terus, guys. Macetnya tuh selalu panjang, panjang, panjang dan panjang. Aduh, buka lagi nih kaca. Wow, berisiko sekali saya. Kan enggak apa-apalah. Paling kalau di sini gua jatuh sendiri gitu kan. Itu mobil angkot kayak pede banget dia. Lewat bahu jalan ini. Emang ntar ente bisa naik gitu. Oh. Licin bosku. Oh my god. It's too dangerous. No. Tapi ini turunan tanjakan. Enggak boleh kita turun dahuluin itu tuh. Kita tuh mengejakan ya. Ya Allah, bahasa gua mengejakan bukan apa sih? Memikirkan yang mana egois, memikirkan pengguna jalan yang lain juga, guys. Karena kayak yang kayak gini kan dari arah berlawanan kan tanjakan. Nih truk-truk, mobil-mobil, mesin-mesin diesel ini kagak bisa nanjak ngebut gitu. Jadi ngelambat pasti. Untung gua pakai sendal, enggak pakai sepatu, guys. Ya nikmatin aja lah, guys ya. Namanya juga orang. Apakah sebelah kiri lebar? Oh. Tidak usah. Lebih baik tidak usah. Ini pasti yang bikin penumpukan kayak gini nih pasti apa? Kendaraan keluar masuk lorong. Apa sih bang? Nyantai bang. Lu jangan merasa lu terdesak gitu kalau gue itu ada di samping lu aja. Still recording? Oke, still recording, guys. Rasanya ingin kunaikkan motor ini ke atas bak truk gitu kan, dan aku menyaksikan dari dalam bak truk. Selalu memang di sini nih penyakit gitu. Enggak tahu gua kenapa. Ini kira-kira 2 kilo lah ini udah. Baru masih ada 6 kilo lagi di depan lo. Macetnya, guys. Ya padat merayap kayak gini lah. Kalau ada sekalinya ada yang keluar gitu dari gang atau dari lorong, nah udah itu berhenti total. Ya nggak apa-apa lah, guys ya. Alon-alon asal lakon, biar lambat asal selamatnya, guys ya. Cuman kalau bisa agak dipercepat dikit. Alhamdulillah. 2000 years later. Males ngomong gua kalau lagi macet-macet kayak gini nih. Oke lah, guys, kita belok kiri aja ya, langsung ya, guys ya. Wonten. Walaupun ya di sana nggak akan macet lagi, insya Allah. Cuman gua mau lihat sini aja. Still recording? Oke, still recording, tapi baterai gua. Mudah-mudahan cukup lantar di depan sekolahan gua dah, ganti baterai. Kalau enggak sekalian nyepat gitu kan, atau enggak di pinggir bandara gitu, di pinggir landasan pacu. Jadi guys, ntar insya Allah kalau rezekinya cukup, si Black Edit mau gua repaint pas bulan puasa menjelang lebaran ya, guys ya. Dengan warna yang sama tapi tanpa stripping, guys. Karena udah banyak banget lecetnya dari zaman dulu pertama gua pakai gitu kan. Ya Black Edit juga lah jadi saksinya. Almarhum bokap gua itu jatuh dari motor naik si Black Edit ini. Kalau jam segini di dekat bandara belum ada jajanan. Anak itu sambil jajan, guys, di samping landasan pacu ini. Kan jalan ini nih bersebelahan dengan landasan pacu ya, guys ya. Ya nggak bersebelahan banget sih, ada jaraknya gitu. Ya kira-kira 200 atau 300 meter lah jaraknya. Dan aku tak punya hati untuk
menyakiti dirimu. Dan aku tahu aku mengerti untuk mencintai dirimu yang selalu. Sorry, oke. Nah ini sebelah kiri gua nih udah jembatan ini ya, jembatan landasan baju guys, emang ketutupan semak-semak gitu. Boong. Gak percaya kalian? Hah? Yang bener. Kalian gak percaya? Hah? Apa? Kalian bilang aku bohong? Hah? Mau kalian kubuktikan? Hah? Kubuktikan sama kalian ya. Nih ya, kubuktikan ya sama kalian ya. Tuh. Kagak percaya sih tuh, landasan baju tuh. Oh. Aduh, ya Allah. Oh, di sana tuh tempat pesawat-pesawatnya. Enggak percayaan banget sih. Udah ya, enggak bohong kan aku ya. Main kebetulan aja aku lawan enggak ada pesawat yang take off atau landing gitu ya kan. Belum ada yang jalan jajanan, guys. Eh, tapi kalau menerbangin drone di seputaran landasan pacu boleh kayaknya. Eh, depan sekolah gua masih boleh jualan kagak ya? Zaman-zaman gua dulu udah masih sih. Masih ada yang dagang gitu ya kan. Nih biar kalian tahu tuh mako pangkalan TNI AU. Ini sini rata-rata rumah dinas TNI AU sama ini, ada beberapa juga rumah dinas pegawai Angkasa Pura dulunya. Ini diklat Politeknik Penerbangan. Ada model nih. Oh, gaduh-gaduh, gua kira model anjir. Kok model ada tomat, ada kol gitu kan. Gua pikir Siskanya mana? Siska kol. Wah, ini sekolah gua ini dulu nih. Zaman gua ini belum ada nih masjid nih. Iya nih. Belum ada nih masjid. Nanti masjid aja, Bang. Oke, Bang, monggo, Bang. Oh, SMA Negeri 13 Palembang, guys. It's still recording? Oke, okay, masih. Oke lah, gue ganti baterai dulu ya, guys, ya. Cek, cek, cek. 1, 2, 3, cek. Hah. Gila, nyari baterainya lama. Rupanya kepindah baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, gua mau ke kiri, coy. Giliran gua mau ke kiri malah gua nganan-nganan. Strategis nih kau berhenti dong. Enggak sebagus dulu jalan sini. Oke, bentar. Kok ini ada bakter tiba-tiba dongak gitu ya kan? Habis nong pasir. Allah wak. Ahoy. 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 Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, guys, jadi segitu dulu video kali ini. Thank you yang udah nonton ya, guys ya. Ya, mudah-mudahan ini entah tulis aja di kolom komentar itu posisi kameranya itu bagusnya posisi kayak gini, view-nya
atau yang kayak sebelum-sebelumnya ya kan. Terus aja di kolom komentar ya guys ya. Sekali lagi thank you yang udah nonton. Like kalau kalian suka, terus dislike aja kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa ya kan. Dan ya ini ntar insya Allah gue bakal ini lagi ya, mulai apa ya, semangat lagi ya guys buat ngedit gitu ya kan. Dan jangan lupa ya, seperti biasa minta tolong kepada Malor Cinere, Malor at the Cinere, Bang Bimo, sampai Bang Bimo. Abis itu nyalain lonceng di sini ya kan. Thank you Bang Bimo bantanya. So, jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada ya. Semoga kita dilindungi dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. So, gue habis pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jual sejahtera buat kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.